Di Kedah, mayat seorang remaja lelaki berusia 18 tahun yang dikhuatiri lemas selepas terjun ke dalam sungai dekat Taman Osman Arof di Jitra 2 hari lalu berjaya ditemukan pagi tadi. Mangsa ditemukan oleh anggota bomba dan penyelamat pada jarak 500 meter dari lokasi dia dilaporkan lemas. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Jitra untuk dibedah siasat. Dalam kejadian petang Khamis lalu, mangsa dipercayai terjun ke dalam sungai berkenaan sebelum tenggelam secara tiba-tiba. Kejadian tersebut turut disaksikan beberapa rakan mangsa sebelum melaporkannya kepada pihak berkuasa.